من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asal muslimin, ikhwani filah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Batta Al-Ukhbari rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Al-Manhaj wal-Ittiba', metode Ahlu Sunnah wal-Jama'ah Al-Firqa An-Najiyah Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan mengkaji bersama-sama halaman 35 poin 30 yang berkaitan dengan Al-Hadith yang berbunyi Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam." Barang siapa yang memuliakan ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Saya ulangi lagi, ada hadis yang berbunyi, Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang memuliakan, menghormati, mengagungkan ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan al-Islam. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah, hadis ini kata Syekh Al-Albani ya, dalam silsilah Al-Ahadis Dha'ifah, hadis ini dha'if ya. Ini kita mau bahas dulu masalah sahih atau tidaknya hadis ini ya, dari nukilan Syekh Al-Albani rahimahullah, karena ada sedikit apa namanya permasalahan di sini dari ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadis ya, Al-Ad-Dha'ifah, yang punya mungkin kitabnya Silsilah Al-Dha'ifah, jilid yang keempat ya, jilid yang keempat halaman 340 nomor hadisnya 1862. Ketika beliau membahas hadis man waqara sahiba bid'ah faqad a'an 'ala hadil Islam, beliau langsung mengatakan hadisnya ya dhaif ya, langsung beliau menfonis hadisnya dhaif. Kemudian beliau jelaskan apa penyebab hadisnya dhaif. Itu di kitab beliau Silsilah Al-Ahadis Adh-Dha'ifah ya, jilid yang keempat, sekali lagi halaman 340. Namun di kitab beliau yang lain, yaitu Mishkatul Masabih, di kitab
Mishkatul Masabih, jilid yang pertama, halaman 186, halaman 66, hadis 189, ya, di kitab beliau Mishkatul Masabih. Ini kitab Mishkatul Masabih ini karangan At-Tibrizi dengan tahqiq Syekh Alban rahimahullah. Syekh Alban dalam footnote-nya mengatakan fahuwa dha'ifun li irsalihi. Hadis ini dha'if karena hadisnya mursal. Hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya terputus. Wa yukhsha an yakuna fi sanad ilai illatun ma. Bisa jadi ada penyebab lain hadis ini dhaif. Fa qarrawahu Lalika'i fi Syarih Ushul Sunnah. Imam Lalika'i dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah meriwayatkan hadis ini mauqufan alaih. Hadisnya mauquf. Tidak, artinya hanya sampai kepada para sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Alban rahimahullah, wa qad ruwiya mausulan wa marfu'an min turukin katsirah. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, jalan periwayatan. Yatulul kalam bi iradiha. Kalau disebutkan panjang pembahasannya. Kemudian kata Syekh Albani, ini kesimpulannya dalam kitab beliau Mishkatul Masabih, wa qad yartaqi al hadis bi majmu'iha ila darajatil hasan. Hadis ini bisa jadi dengan banyaknya jalan-jalan tadi, meskipun dhaif, lemah, bisa jadi hadis ini naik derajatnya kepada hadis al-hasan. Kalau bisa dikatakan al-hasan li ghairihi. Hadisnya hasan karena banyak jalannya. Meskipun asalnya apa? Dhaif. Namun karena banyaknya jalan, ini bisa menguatkannya menjadi hadis al-hasan, artinya bisa apa dijadikan hujjah. Karena hadis yang bisa dijadikan hujjah, kalau tidak sahih, ya hadisnya apa? Al-hasan. Ya. Meskipun hasan li ghairihi. Intinya ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, ada dua ucapan Syekh Alban rahimahullah yang berbeda. Di kitab silsilah dhaifah beliau langsung memastikan hadisnya dhaif. Namun di kitab Mishkatul Masabih beliau menyatakan hadis ini meskipun dhaif secara asal, namun karena banyaknya jalan meningkat derajatnya menjadi al-hasan. Tadi pagi saya minta tolong kepada Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi, minta tolong kepada beliau untuk menanyakan hal ini atau permasalahan ini kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, yang kita ketahui beliau adalah murid senior Syekh Al-Bani Rahimallah. Beliau, Syekh Ali bin Hasan, menjawab tentang permasalahan tadi, tentang ucapan Syekh Al-Bani yang ada perbedaan tadi. Kata Syekh Ali bin Hasan, intinya al-hadith, ini saya sebut dengan lafaz beliau, al-hadith muhtamilu at-tahsin. Hadis ini kemungkinannya bisa jadi hadisnya memang derajatnya al-hasan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang kita peroleh, yang sampai ilmunya kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita ini, pembahasan hadis ini, ya, kita akan mengulas agak sedikit mendalam dengan membacakan, menukilkan dari buku Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min al-ahwa wal al-bid'ah. Ya, sikap Ahlussunnah terhadap al-bid'ah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafidallahu ta'ala, yang sudah sering kita nukil dari kitab ini beberapa ucapan beliau. Di kitab, ya, sekali lagi, Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah min al-ahwa' wal bid'ah, ada pembahasan khusus tentang hal ini, yaitu tentang masalah haramnya menghormati ahli bid'ah.
alias kewajiban kita menghinakan ahli al-bid'ah. Ya. Dalam kitab ini, Mauqif al-Sunnah wal-Jam'ah wal-Bid'ah, karangan Syekh Dr. Ibrahim Ar-Raheli, jilid yang kedua, ada dua jilid bukunya, yang mungkin punya terjemahan bisa dicari ya, karena buku ini sudah diterjemahkan. Di jilid yang kedua, ada bab khusus, ya ada bab khusus yang punya bahasa Arabnya, halaman 565. Halaman 565, jilid yang kedua, ada bab Mauqifu ahli sunnah min ihanati ahli bid'ah wa idlali wa tarki ta'zimi wa tawqirihim. Sikap ahli sunnah wal jamaah dalam menghinakan ahli bid'ah, merendahkan mereka, tidak mengagungkan mereka, dan tidak memuliakan atau menghormati mereka. Ini sekali lagi, kita mau kupas agak sedikit terperinci tentang pembahasan hadis tadi, man waqara saiba bid'ah faqad a'ana 'ala hadamil Islam, dari ulasan Syekh Ibrahim Al-Haili yang sangat bermanfaat insyaallah taala. Memang sekali lagi agak panjang ya, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan dengan sekedar meringkas ya, enggak kita baca semuanya bab ini, namun kita ringkas. Beliau Syekh Ibrahim Ar-Raheli hafizallahu taala pertama kali dalam bab ini menyebut tentang dalil-dalil kewajiban menghinakan orang-orang al-kufar ya, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berimanlah yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan dalil-dalil tentang bagaimana Allah menghinakan orang-orang al-kufar di dunia maupun di akhirat. Di antaranya ayat yang berbunyi innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adzalim. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang hina. Ini orang-orang yang terhina. Ulaika fil adzalim. Surat Al-Mujadilah ayat ke-20. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-20. Kemudian dibawakan ayat-ayat berikutnya ya oleh Syekh, namun intinya sama, orang-orang kafir itu dihinakan oleh Allah, mereka adalah manusia yang terhina. Kemudian kata Syekh Ibrahim Ar-Raheli pada halaman 567, fathabata bidalik al-izuli awliya'illah wa ahli ta'ati fi dunya wal akhirah, wa thabata dhul wa sigar li'ada'illah wa ahli maksiyati fi dunya wal akhirah. Dari penjelasan ayat-ayat tadi, jelas bagi kita bahwasanya kemuliaan itu hanya bagi para wali-wali Allah, ahli taat ya, yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW di dunia maupun akhirat. Adapun kehinaan itu bagi musuh-musuh Allah, orang kafir, munafik, musyrikin, ahli bid'ah dan juga ahli maksiat di dunia wal akhirat. Kemudian kata beliau, fa wajaba ikramu awliya'illah wa tawqiruhum wa ihanatu a'da'illah wa idlaluhum. Maka wajib memuliakan para wali-wali Allah, orang-orang beriman, ya, ahlu sunnah wal jamaah, dan kewajiban untuk menghinakan musuh-musuh Allah dan merendahkan mereka tahqiqan li amrillah, sebagai bentuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa'akul wa billahi taufiq, inna ihanata ahlil bid'ah wa wujuba ihtiqarihim wa idlalihim wa tarka ta'zimi wa tawqirihim min al-usul al-muqarrara inda al-sunnah fi bab at-ta'amul ma'al al-bid'ah. Ini inti pembahasan kita, kata Syekh Ibrahim Ar-Raheli hafizallahu taala, sesungguhnya menghinakan ahli bid'ah dan kewajiban ya merendahkan mereka, kewajiban ya merendahkan mereka serta tidak menghormati, tidak memuliakan mereka, termasuk minal usul, masalah prinsip-prinsip yang sudah
ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam kita bermuamalah dengan ahli al-bidah. Ini termasuk sekali lagi prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Menghinakan ahli al-bidah, bukan menghormati mereka, bukan mengagungkan mereka, bukan meninggikan derajat mereka. Kata beliau, ya, saya ulangi lagi, sesungguhnya menghinakan ahli bid'ah, kewajiban merendahkan mereka, tidak menghormati, mengagungkan, memuliakan mereka, termasuk prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah dalam bermuamalah dengan ahli al-bid'ah. Wa qad dalla ala taqriri hadzal asl al adilla min al kitab wa sunnah wa aqwali salafil ummah wa ahli al ilmi min ba'dihim. Dalil-dalil tentang prinsip-prinsip ini atau tentang prinsip ini itu ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasul, dalam ucapan para salafus saleh dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian beliau memulai menyebut dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang beliau sampaikan dari ayat Al-Qur'an yaitu firman Allah surat At-Taubah ayat 73, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai orang-orang, wahai nabi, ya ayuhan nabi, wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, waghlud alaihim, dan keraslah kepada mereka, waghlub alaihim. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, wa hadhil aya wa in kanat fil kuffar wal munafikin illa anna hukmaha yashmalu ahlal bidah. Ayat ini meskipun asalnya diturunkan, ditujukan untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, akan tetapi hukumnya ya itu juga mencakup ahli al-bidah. Sekali lagi memang ayatnya ya ayuhan nabiyyu jahil kufar wal munafiqin waghlud alaihim ini secara asal awalnya untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, waghlud alaihim, keraslah kepada mereka. Jadi Islam bukan hanya lemah lembut saja, ini juga apa? Al-ghildah, waghlud alaihim. Ya. Kata Asy-Syaikh, ayat ini juga mencakup ahli bidah karena ada kemiripan antara ahli bidah dengan orang kafir dan orang-orang al-munafiqin. Iblis sebutkan di antaranya, wa amal kufar minhum fawadihun wa amma man dunahum falianna mukhalafat ahli bidah min jinsi mukhalafati al-kufar bi'iradihim anisyara. Di antara penyerupaan ahli bidah dengan orang kafir, yaitu karena dua-duanya orang kafir ahli bidah, mereka menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tibaihim lil hawa, karena mereka semuanya ini para pengikut hawa nafsu. Kemudian beliau sebutkan dalilnya, ara'aita may takhala ilahahu hawa apa anta takunu ali wakila. Kemudian juga kemiripan orang kafir atau ahli bidah dengan orang kafir, wa bi taqdimim ar-rijal minal masyayikh wal aba ala syar'illah, karena mereka ini orang kafir dan ahli bidah sama-sama lebih mendahulukan ucapan manusia, ucapan tokoh-tokoh mereka, nenek moyang mereka daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dalilnya apa yang dikatakan nenek moyang mereka sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah, maka ahli bidah juga sama, mereka di antara dalil mereka adalah ajaran nenek moyang mereka, ya, atau adat istiadat mereka. Kemudian beliau menyebutkan juga kemiripan ahli bidah dengan orang-orang munafikin. Apa kemiripan mereka? Kata beliau, wa musyabahatul munafikin fi mu'dami sifatihim. Ahli bidah punya banyak kemiripan dengan orang-orang munafikin. Ka'ikhfa'i mu'taqadatihim, seperti menyembunyikan akidah mereka. Hati-hati. Ya, ahli bidah mereka terkadang seolah-olah sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Apalagi kalau kita bahas kelompok namanya
sururia, kelompok sururia yang sudah pernah kita sampaikan, di antara kesesatan mereka tidak mau mengajarkan kitab akidah as-salaf, atau istilahnya malas-malasan mengajar kitab akidah as-salaf karena sudah tidak relevan kata mereka dengan zaman ini. Kelompok sururia ini seperti ungkapan Syekh Ali bin Hasan juga, beliau ini mengatakan sururia ini, ya, kalau dia berdialog dengan kelompok ikhwanul muslimin, seolah-olah mereka salafiyin. Kelompok sururi ini, ya. Sekali lagi, kelompok sururiin kalau berdialog dengan kelompok ikhwan muslimin, seolah-olah mereka salafiyin. Tapi kalau mereka berdialog dengan salafiyin, kelihatannya mereka ini ikhwanul muslimin. Atau sebaliknya, intinya punya dua muka. Punya dua muka. Bisa apa? Jadi bunglon. Menggabungkan antara ikhwan muslimin dengan as-salafi. Naudzubillah min dalik. Dhul wajahain. Ini kemiripan ahlil bid'ah dengan kelompok kaum munafiqin. Ya. Dan ini juga kata sebagian masyayikh di zaman ini, ada orang-orang yang menyusup ke barisan duat salafi. Mereka harokiyun, tapi mereka apa? Pura-pura jadi as-salafi, menebarkan racun mereka di tengah-tengah dakwah as-salafiyah. Hati-hati, ya. Kalau bisa kita katakan juga, hati-hati juga dengan yang manhajnya bocor alus. Ya. Kelihatannya sok alus kepada ahlul bidah. Intinya nanti akan apa? Istilahnya menghancurkan dakwah as-salafiyah dari dalam. Ini juga salah satu ciri khas ahlul bidah. Seperti orang-orang al-munafikin dulu wajahin. Na'udzubillah min dalik qatalahumullah. Kemudian, wa'idharil muafakati ahli sunnah. Mereka pura-pura menampakkan seolah-olah seperti ahli sunnah wal jamaah. Kama huwa halu amati ahli bid'ah. Sebagaimana keadaan kebanyakan ahli al-bid'ah. Kemudian beliau sampaikan juga dalil tentang ciri orang munafikin, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya apa, memperolok orang-orang yang beriman. Ini ciri orang-orang al-munafikin dulu wajahin. Kelihatannya memuji di depan, namun di belakang menghancurkan. Ingin untuk menjatuhkan. Na'udzubillah min dalik. Maka Allah mengatakan tentang orang-orang munafikin ini, humul aduwu fahdharhum. Mereka ini adalah musuh-musuh kalian, maka berhati-hatilah. Hati-hati dengan manusia-manusia bunglon, manusia-manusia serigala berbulu domba yang punya dua wajah. Na'udzubillah min dalik. Ini intinya bahwasanya ayat tadi meskipun diturunkan, ditujukan kepada orang kafir munafikin, namun mencakup ahli bid'ah karena adanya kemiripan dengan mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala membawakan dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya menghinakan ahlil bid'ah. Tidak boleh menghormati, memuliakan ahlil bid'ah. Di antara dalil dari sunnah Rasulullah SAW, hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, dari Nabi SAW, Rasul bersabda, la taqulu lil munafiq sayyid. Jangan menggelari orang munafik dengan gelar sayyid, tuan, atau gelar kehormatan. Ini intinya larangan menghormati orang munafik. Dan ini sekali lagi sama dengan tadi, intinya karena alil bid'ah itu mirip dengan orang munafik, maka juga haram menghormati, mengagungkan mereka. Kemudian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili membawakan dalil berikutnya, dan ini hadisnya sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Kita baca dulu ucapan
Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di halaman 571. Kata Syekh, wa minal adillah minas sunnati aidan adalati ala wujubi idlali alil bid'ah wa tarki ta'zimihim qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam al madinatu haramun faman ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, di antara dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW juga yang menunjukkan wajibnya merendahkan, menghinakan alil bid'ah dan tidak menghormati mereka adalah sabda Rasulullah SAW, kota Madinah itu kota yang haram, ya, kota yang ada hukum-hukum khusus di dalamnya, seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Kemudian kata Rasul, barang siapa yang mengada-adakan di kota Madinah atau itu tempat yang lain juga hadatsan kebid'ahan, atau dia awa menolong, mendukung, memuliakan alil bid'ah, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Ini sekali lagi hadisnya sudah kita bahas beserta faedah-faedah dalam hadis ini. Minta tolong yang mencatat minggu yang lalu, tolong ditulis lagi. Mungkin bagi yang belum nulis, biar bisa mengambil faedah. Biar saling wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kata Syekh, wa mimman istashhada bihi ala tarki ta'zimi alil bid'ah wa tawqirihim Asy-Syatibi rahimallahu ta'ala. Di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadikan hadis ini sebagai dalil tentang wajibnya menghinakan alil bid'ah serta tidak menghormati mereka adalah Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, ba'da an dhakara ba'dal athar anisalafin nahi an ziyarati alil bid'ah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah setelah menyebutkan beberapa riwayat ucapan dari para salafus saleh tentang larangan ziarah, larangan berkunjung kepada ahli al-bid'ah. Ini sekali lagi termasuk usul ahli sunnah wal jamaah, dilarang berziarah kepada ahli al-bid'ah. Kata beliau, finnahi an ziarati ahli al-bid'ah. Tidak boleh berziarah kepada al-bid'ah, apalagi berselfiriah, bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Na'udzubillah min dalik. Wa tarki tawqirim wa anna tawqirahum mu'inun ala hadmi al-islam. Kita mau baca langsung dari ucapan Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ini sekali lagi kita mau membiasakan diri kita untuk rujuk kepada referensi. Jangan hanya kila wa qala. Seorang thalibul ilmi itu diantaranya atau diantara kebiasaannya selalu rujuk kepada referensi-referensi yang sudah ada di antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita mau ambilkan bukunya. Ini bukunya Al-I'tisam, karangan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Di jilid yang pertama, ini jilid pertama, ada dua jilid yang saya punya. Halaman 151. Halaman 151 kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi. Imam Asy-Syatibi menyebut beberapa bahaya bid'ah dan al-bid'ah. Di pembahasan ini beliau membahas tentang masalah bahaya bid'ah atau al-bid'ah. Di antaranya kata beliau di halaman 151, wa amma annal mashi ilaihi wal muwaqqir lahu mu'inun ala hadmi al-islam faqad taqaddam min naqlihi. Adapun ini yang kita sampaikan tadi, berkunjung kepada ahli bid'ah, mendatangi ahli bid'ah, berziarah ke ahli bid'ah dan menghormati mereka, ini termasuk mu'inun, membantu untuk menghancurkan al-Islam. Ada ungkapan yang bagus juga dari sebagian pensyarah ucapan ini atau hadis ini, seperti dalam kitab Syarh Sunnah karangan Imam Barbahari, ada ungkapan al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah as-sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Kalau orang itu membantu
atau menghormati al-bid'ah, artinya dia juga mensupport kebid'ahannya. Dalam apa? Mengiklankan bid'ahnya orang tersebut. Ya. Sedangkan bid'ah itu bertentangan dengan as-sunnah. Dan as-sunnah adalah apa? Al-Islam. Itu kalau kita sampaikan tadi, kalau orang itu menghormati al-bid'ah sama saya dengan dia membantu menyebarkan kebid'ahannya. Sedangkan bid'ah itu lawan daripada as-sunnah, sedangkan as-sunnah adalah apa? Al-Islam. Intinya tadi, ya, yang membantu ahli bid'ah, mendukung ahli bid'ah, menghormati mereka, sama saja dengan menghancurkan ahli Islam. Kemudian Imam Asy-Syatibi membawakan hadis, waruya aidan marfu'an man ata sahiba bid'ah liwaqirahu faqad a'an ala hadimil Islam. Barang siapa yang mendatangi ahli bid'ah untuk menghormatinya, maka dia membantu menghancurkan ahli Islam. Kemudian wa an Hisham bin Urwah qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man waqara sahiba bid'ah faqad a'an ala hadimil Islam. Dari Hisham bin Urwah, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghormati pelaku kebid'ahan atau ahli bid'ah, maka dia membantu menghancurkan ahli Islam. Kemudian Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala mengatakan wa yujami'uha fil ma'na ma sahha min qawli ali satu wasallam. Di antara yang mirip dengan ungkapan tadi adalah sabda Rasul SAW, man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa'alai la'natullah wal malaikati wa nasi ajma'in. Barang siapa membuat kebid'ahan atau awa melindungi alil bid'ah atau menghormati alil bid'ah, maka dia terkena laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Kemudian Imam Asy-Syatibi mengatakan, fa innal iwa'a yujami'u tawqir. Kata-kata man awa muhdisan, barang siapa yang awa, awa di sini di antara maknanya adalah at-tawqir, menghormati, memuliakan, mengagungkan. Wa wajhu dzalika dzahirun. Dan ini sangat jelas sekali. Li'anna al-masya ilai wa tawqira lahu ta'ziman lahu li'ajli bid'atihi. Karena kalau orang itu berkunjung kepada alil bid'ah, menghormati alil bid'ah, maka ini adalah pengagungan kepada bid'ahnya juga. Wa qad alimna anna syar'a ya'mur bi zajri wa ihanati wa idlali bima huwa asad min hadha. Padahal sudah kita ketahui syariat Islam memerintahkan kita untuk menjauhkan manusia dari ahli al-bid'ah, untuk merendahkan mereka, menghinakan mereka, bahkan yang lebih dari yaitu semuanya, qaddar wal qatab. Bahkan bagi pemimpin, misalnya kalau ahlus sunnah wal jamaah, boleh memberikan sanksi berupa dipukul, sebagaimana dulu Umar bin Khattab menghukum Sabigh yang memiliki di kepalanya syubhat, banyak syubhat, dipukul dengan pelepah kurma sampai bercucuran darah. Ini sekali lagi bagi penguasa, kaum muslimin. Wal qatl, bahkan lebih dari itu juga. Bisa apa? Diberikan sanksi hukuman mati. Seperti dalam kisah Ja'ad bin Dirham. Dibunuh karena dia menyebarkan kesesatan dan kekufurannya. Namun ini sekali lagi hak penguasa kaum muslimin, bukan sembarang orang. Fasara tawqiru sududan anil amal bisyara Islam. Ini makna hadis tadi, barang siapa yang memuliakan ahli bid'ah, maka dia membantu menghancurkan Islam. Karena apa? Kalau kita menghormati mereka, maka ini sebagai bentuk menghalangi manusia untuk mengamalkan syariat Islam. Kenapa? Karena mereka apa? Sudah cinta kepada ahli bid'ah, dan mereka apa? Akan mengamalkan bid'ah, sedangkan bid'ah ini adalah penghalang dari menjalankan syariat Islam. Karena orang itu sudah terbiasa dengan bid'ah, maka dia akan meninggalkan sunnah, meninggalkan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makna, maka dia telah menghancurkan al-Islam. Wa ikbalan ala mayudaduhu wa yunafi. Kalau orang itu sudah terbiasa dengan bid'ah, maka mereka akan mengamalkan yang menyelisih syariat al-Islam. Wal-Islam la yanhadim illa bitarkil amal bihi. Islam tidak akan hancur kecuali dengan apa? Ditinggalkannya syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam wal amal bima yunafi. Sedangkan manusia mengamalkan yang menyelisih syariat Islam tersebut.
Kemudian beliau mengatakan wa aidan fa inna tawqira sahibal bid'ah madonnatun limafsadatain ta'udani 'alal Islam bil hadab. Kemudian kata beliau juga menghormati pelaku kebid'ahan itu menimbulkan dua kerusakan. Menimbulkan dua kerusakan yang intinya akan menghancurkan Islam itu sendiri. Apa saja dua kerusakan itu? Yang pertama, iltifatul juhal wal ama ila dzalika tauqir. Kalau ahli bid'ah dihormati, apalagi ada seorang dai menghormati ahli al-bid'ah. Di antara ia menghormati ahli bid'ah juga ia mengupload ataupun ia memposting kajian mereka ataupun pengumuman kajian mereka. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, ada seorang ustadz, dai, dosen, namun jahil murakab, memposting pengumuman dai harokah. Pengumuman tabligh akbarnya dai harokah. Na'udzubillah min dalik. Ini kalau tidak dikatakan sebagai menghormati apalagi. Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi, man waqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadami al-Islam. Di antara yang akan rusak adalah orang-orang awam. Kata beliau, iltifatul juhal wal am ila dalika tawqir. Orang-orang awam, orang-orang jahil, ketika melihat, oh ini da'i Masya Allah, apalagi dosen, apalagi mungkin gelarnya sudah sampai S3 atau S2 atau S-teler misalnya. Wah Masya Allah, ini akan apa? Mengarahkan mereka kepada kebid'ahan ataupun ahli bid'ah tersebut. Tanpa apa disadari oleh sang da'i yang jahil tersebut. Maka hati-hati. Seperti juga yang pernah terjadi, alasannya kan sekedar menukil, nggak mendukung semua bid'ahnya. Maka yang dinukil apa? Fotonya di posting di FB-nya, kemudian kritikannya kepada pemimpin kaum muslimin. Ini kalau nggak menghormati apalagi? Na'udzubillah min dzalik. Apa kurang bahan? Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, krisis akidah wal manhaj yang ada pada orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Namun masalahnya terkadang tadi, jahil kuadrat. Iltifatul juhal wal ama ila dalika tauqir. Ketika dihormatinya ahli bid'ah, maka ini akan mengarahkan orang awam, orang jahil untuk menghormati kebid'ahan ataupun ahli bid'ah tersebut. Fayataqiduna fil mubtadi'an afdalun nas. Orang-orang awam akan mengatakan, ini ahli bid'ah, Masya Allah, manusia yang sangat mulia, karena dihormati oleh sang da'i tersebut. Ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga, tentang ucapan Syekh Muhammad bin Salih Timin rahimahullah, ketika mensyarah ucapan Syekh Bakar Abu Zaid tentang haramnya belajar ilmu dari ahli bid'ah. Di antara kerusakan yang ditimbulkan tadi, akan mengarahkan orang awam kepada ahli bid'ah tersebut. Lihat ini salafi saja belajar kepada si fulan yang ahli bid'ah itu. Maka boleh dong belajar kepada orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini sekali lagi, kelihatannya dianggap sepele oleh sebagian da'i-da'i tersebut. Padahal ini akibatnya sangat-sangat fatal. Nah, wa anna ma huwa 'alaihi khairan mimma 'alaihi ghairuh. Orang-orang awam akan menganggap apa yang diperbuat oleh ahli bid'ah itu lebih baik daripada selainnya dari ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua kerusakannya, anna idza wukira min ajli bid'ati sara dzalika kal hadi al muharrid lau ala insail ibtida' fi kulli syai. Apalagi kalau orang itu dihormati karena kebid'ahannya, maka ini akan apa? Menjadi motivasi untuk orang itu dan yang lainnya membuat kebid'ahan. Tidak ada lagi efek jera ketika dihormati tersebut. Yang nanti akan disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili juga tentang ini sekali lagi tadi ucapan Imam Asy-Syatibi. Pembahasannya masih panjang ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kemudian membawakan di sini wa amma aqwal salaf faqad ja'at musarrihatan bin nahi an ta'zimi alil bid'ah wa tawqirihim. Adapun ucapan para salafus saleh itu sangat banyak dan terang benderang dalam melarang, menghormati, memuliakan alil bid'ah wa tasyid fi dalil, dengan keras mereka dalam
menghinakan alil bid'ah tersebut. Wa tasjid fi dalik ayyama tasjid wa dhamma mu'dhami wa dhamma mu'dhamihim wa wasfi bi anna mu'in ala hadim Islam. Kemudian beliau sebutkan hadis tadi. Namun secara tidak marfu dari kepada Rasulullah SAW, beliau membawakan fa'an Ibrahim bin Maisarah. Dari Ibrahim bin Maisarah rahimahullah ta'ala yang meninggal pada abad nggak salah 3 atau 4 Hijriah, beliau mengatakan man waqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadami al-Islam. Memang ini yang masyhur dari beliau. Cuma tadi sekali lagi masalah hadisnya sampai kepada Rasul, kata Syekh Ali bin Hasan, bisa jadi hadisnya apa? Hasan, wallahu a'lam. Kemudian beliau juga membawakan riwayat dari Al-Fudail bin Iyad. Dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan man adzama sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadami Islam. Barang siapa mengagungkan ahlil bid'ah, maka dia telah membantu menghancurkan Islam. Ini ungkapan yang masyhur dari mereka berdua, Ibrahim bin Maisarah dan Fudail bin Iyad. Riwayat Fudail bin Iyad ini dinukil juga oleh Imam Al-Barbahari di akhir kitab atau di akhir-akhir kitab Syarh Sunnah. Sekali lagi kalau yang punya kitab Syarh Sunnah karang Imam Barbahari, riwayat Fudail bin Iyad ini ada. Kata Fudail bin Iyad, barang siapa mengagungkan pelaku kebid'ahan, maka dia telah membantu menghancurkan al-Islam. Kemudian beliau tambahkan lagi, wa man tabassama fi waji mubtadi faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tersenyum di hadapan ahlil bid'ah, maka dia telah melecehkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan karena masih panjang pembahasannya. Insya Allah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, bagaimana mengatasi ketika lagi futur? Futur itu ada istilah keluyuan, kemalasan. Yang pertama, wajib kita yakini sebagaimana kata Rasul, inna likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya dalam masa-masa semangat itu pasti ada masa fatrah, futur. Dengan tak fatrah, keluyuan, kemalasan. Kadang semangat ngaji namun kadang malas. Ini sunatullah. Sebagaimana iman yazid wa yanqus. Sebagaimana tabiat manusia, kullu bani adam khata, setiap manusia itu punya kekhilafan. Namun yang paling penting, lanjutan hadis tadi, wa khair khata'in at-tawwab, sebaik-baik yang salah yang bertobat. Bukan malah nyelatu istilahnya atau mencaci maki yang mengkritik, tapi dia enggak mengakui kesalahannya atau menutupi kesalahannya. Intinya sekali lagi, sesuatu yang merupakan tabiat manusia ada fatrah, masa futur, keluyuan, kemalasan. Namun yang paling penting bagaimana mengatasinya. Ketika iman itu turun, bagaimana meningkatkannya, menambahkan iman tersebut. Yang pertama, kata para ulama, ketika ada masa fatrah tadi, harus betul-betul koreksi niat kita. Ini sama kurang lebih dengan masalah kiat-kiat untuk istiqomah. Koreksi niat kita. Ikhlaskan niat kita dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus kita betul-betul mendekat kepada istilahnya taman-taman keimanan. Di antaranya thalabul ilmi. Meskipun kalau sekarang di masa pandemi ini hanya mencukupkan diri dengan live FB misalnya. Namun insyaallah itu salah satu pengganti untuk kita apa mengobati rasa futur, atau kita membaca kitab-kitab para ahli ulama, ulama al-sunnah tentunya. Kemudian kita juga mendekat kepada orang-orang soleh, ahli sunnah wal jamaah, dan minta kepada Allah as-sabat, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Intinya sekali lagi, kiat untuk kita bisa
sembuh bangkit dari al-futur dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dengan terus talabul ilmi, mendekat kepada taman-taman keimanan, membaca Al-Quran Al-Karim, berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, dan juga tadi mendekat kepada orang-orang yang soleh. Apakah akidah dan manhaj sangat berpengaruh dalam hubungan sesama saudara muslim? Karena saya bingung mendapati al-sunnah ada hubungan dekat al-bid'ah, sesuatu yang dibanggakan, namun dengan sesama meskipun mengaji, mengaku ngaji tauhid seperti pecah banyak tidak saling mengenal, saling berpaling. Kita katakan akidah dan manhaj ini sangat berpengaruh dalam hubungan sesama saudara muslim. Yang pertama, kalau orang itu akidahnya lurus, manhajnya lurus, maka dia akan bisa menempatkan walak wal baroknya secara benar. Yang ahli bid'ah dimusuhi. Yang punya banyak penyimpangan akidah itu apa? Dimusuhi. Bukan yang menyuruh kepada akidah saya, kepada masyarakat yang dimusuhi, yang diusir. Ini menunjukkan ada penyimpangan akidah dan manhaj kalau orang itu salah menempatkan walak wal baroknya. Yang menyuruh kepada akidah saya, kepada mana salaf, dimusuhi, diusir, difitnah macam-macam. Namun yang memiliki pemikiran Abdullah bin Sabah al-Yahudi di bela mati-mati, na'udzubillah min dzalik. Ini ada istilahnya konsleting dalam akidah dan manhaj orang tersebut. Nah, ini ya menyelingi soal jawab. Ini ada yang menjawab tadi tentang faedah hadis al-madinatu haramun baina irin wa thawr man ahdal fi hadatsan. Di antara faedahnya ini, mungkin bagi yang enggak ikut minggu yang lalu mungkin bisa mengambil faedahnya. Faedah yang pertama ini ditulis oleh Melandi Novianto, menunjukkan keutamaan kota Madinah, ada hukum-hukum khusus di tanah haram terutama di kota Madinah. Yang ketiga, larangan berbuat kebid'ahan di kota Madinah dan tempat yang lain. Empat, larangan melindungi, menghormati, mendukung ahli bid'ah. Ini yang kita isyaratkan tadi. Larangan menghormati ahli bid'ah. Yang kelima, ancaman bagi ahli bid'ah ataupun mendukung atau melakukan bid'ah, yaitu mendapat laknat Allah dan yang lainnya. Allah tidak menerima ibadah dari ahli al-bid'ah. Ini juga sama dibawakan oleh Baharuddin Riqi, jazakumullah khairan. Kemudian ada pertanyaan yang ketiga. Ustadz, siapakah yang berhak menvonis seseorang itu termasuk ahli bid'ah? Yang pertama, para ulama, dan yang kedua, talibul ilmi yang memiliki atau yang berkompeten dalam masalah itu. Bukan yang jahil namun ngelama. Dan memvonisnya tentunya apa? Dengan bukti yang nyata, bukan dengan kila wakol atau gosip saja. Dengan bukti yang nyata dan dengan dasar ilmu yang benar. Sebelum mengenal manhaj salaf, saya pernah mengambil ilmu yang bukan masalah akidah kepada da'i yang tidak di atas manhaj salaf. Apakah saya boleh mengamalkan ilmu tersebut? Yang pertama, secara asal sekali lagi tidak boleh menimba ilmu agama dari ahli al-bid'ah. Kemudian kalau sudah terlanjur harus ditasfiyah. Ditasfiyah di ayat atau di filter. Dengan apa? Belajar dari ustadz atau ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena bisa jadi ketika antum belajar kepada selain ahli sunnah tadi, banyak syubhat yang masuk, banyak kesesatan yang masuk tanpa antum sadari. Maka jangan diamalkan dulu sampai betul-betul antum yakin itu betul-betul dari ahli sunnah wal jamaah, itu betul-betul tidak menyelisihi akidah ataupun manhaj ahli sunnah wal jamaah. Terkadang banyak orang-orang yang belajar dari ahli bid'ah tidak sadar terkena syubhat mereka. Ulama ahli sunnah saja, ulama salaf saja, mereka khawatir terkena syubhat. Seraya mereka mengatakan asyubah khotof, asyubah itu cepat masuk, menarik. Sedangkan al-qulubu dha'ifah, sedangkan hati itu apa? Lemah. Hati-hati. Bagaimana ciri pengikut sururi itu? Sudah kita sampaikan. Di antaranya mereka tidak mau mengajarkan kitab akidah salaf atau gembosi kajian akidah as-salaf.
dan mereka juga ya mengikuti gerakan-gerakan kelompok Ikhwanul Al-Muslimin. Ya, karena mereka secara asal adalah anak cucunya kelompok Ikhwanul Al-Muslimin. Ya, tolong-menolong di atas kebaikan, di atas hal yang mereka sepakati dan mereka apa saling toleransi dalam hal yang mereka perselisihkan meskipun dalam masalah al-akidah. Bagaimana muamalah menjaga silaturahim kita dengan keluarga yang merupakan ahli bidah? Yang pertama sudah kita sampaikan bahwasanya ahli bidah siapapun mereka tetap harus ada al-bara'ah, berlepas dari mereka. Dan ini yang sudah Allah firmankan dalam akhir surat Al-Mujadilah, di antaranya Allah berfirman tentang kerabat ya kita yang menentang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum ulaika katabu fi qulubihimul iman. Allah mengatakan, engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka yuwadun, mencintai, loyalitas kepada orang yang memusuhi. Allah dan Rasulullah SAW, meskipun dari ayah mereka, anak mereka, kerabat mereka. Ini sekali lagi, al-wala' wal-bara' tidak mengenal kerabat. Kalau memang mereka al-bid'ah, mereka menyimpang, harus ada al-bara'. Ahlus sunnah wal jamaah lebih dicinta daripada ahlul bidah, meskipun yang ahlus sunnah itu bukan dari kerabatnya. Jangan dibalik, kerabatnya yang menyimpang, dicintai luar biasa, dibela mati-matian, sedangkan yang ahlus sunnah karena bukan kerabatnya, diinjak, direndahkan, dan sebagainya. Ini ada konsleting dalam akidah dan manhaj orang tersebut. Harus ada, tetap istilahnya jaga jarak. Ya, kalau kita misalnya sanggup menasehati, sanggup untuk meluruskan akidahnya, itu luar biasa baiknya, menjalin tali silaturahim. Namun kalau tidak bisa, tidak sanggup, tetap harus jaga jarak dan dalam hati harus ada al-bara'. Nah. Kapan seorang itu disebut ahli bid'ah? Secara umum ahli bid'ah adalah mereka-mereka yang mengamalkan kebid'ahan dan berwala' berbarok di atas bid'ahnya mereka. Itu secara umum ahlu al-bid'ah yang mengamalkan kebid'ahan atau yang mempelopori kebid'ahan dan mereka walak wal-barok di atas bid'ah mereka tersebut. Adapun ucapan Imam Ahmad, takut mengeluarkan surah dari sunnah, ini betul. Namun kalau memang sudah waktunya dibid'ahkan, ya dibid'ahkan. Sekali lagi, kita wajib untuk apa? Wasat pertengahan, jangan ifrat wala tafrit, sebagaimana kelompok Khawarij dan kelompok liberal. Kelompok liberal, kelompok Murji'ah tidak mau mengkafirkan sama sekali. Sedangkan Khawarij hobinya mengkafirkan. Ahli sunnah mengatakan, orang itu bisa dikafirkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak mutlak, nggak mau membid'ahkan, nggak mutlak, terus membid'ahkan pertengahan. Tempatkan suatu pada tempatnya. Ustadz, apa itu bid'ah? Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bid'ah adalah suatu jalan yang diada-adakan dalam urusan agama seolah-olah menyerupai syariat, padahal itu menyelisih syariat dan tujuan pelakunya berlebihan dalam beragama ini. Ini dari ungkapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dan akidah atau bid'ah itu bisa masuk ke dalam bab akidah, ibadah, dakwah, dan seterusnya. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari kejahatan-kejelekan bid'ah dan ahli al-bid'ah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran seperti hanya. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.